Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Beberapa sosok terbang di ketinggian yang rendah di luar Sky Merchant City. Mereka tidak bergerak dengan cepat, tetapi mereka bergerak dalam keheningan total, mereka seolah-olah seperti hantu. Jalan yang mereka ambil sangat terpencil. Oleh karena itu, masih belum ada orang yang dapat menemukan beberapa toko ini secara diam-diam setelah meninggalkan kota, meskipun saat ini Sky Merchant City sangat kacau. Ush! Sosok-sosok itu mendorong udara kosong dengan jari-jari kaki mereka, dan bergegas maju sekali lagi. Jubah hitam yang sangat besar menutupi tubuh mereka. Saat angin bertiup, itu mengangkat sudut jubah hitam toko utama itu. Wajah tampan itu milik Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Kepala Gua Junior, pelindung Liu dan yang lainnya telah terjerat oleh seseorang. Seseorang dengan lembut memberitahu informasi dari belakang Xie Yan. Ya, Xie Yan mengangguk sedikit. Ekspresi gelap melintas di matanya, ketika dia melihat ke belakang, dan berbicara dengan suara seram. Orang-orang ini benar-benar berani menargetkan Gua Angin Iblisku. Kami akan mengabaikan mereka untuk saat ini. Secara alami, pasti akan ada seseorang yang akan membantu kita, begitu kita meninggalkan Sky Merchant Regent. Kita tidak perlu khawatir lagi, ucap Xie Yan. Dimengerti, beberapa orang di belakangnya mengangguk dan menjawab setelah mendengar ini. Hahaha, saudara Xie Yan, metode kamu untuk menipu semua orang ini tidak buruk, tapi aku khawatir, itu tidak seefektif yang kamu pikirkan, ucap seseorang. Namun, tawa tiba-tiba ditransmisikan dari atas gunung di depan mereka, setelah kata-kata itu terdengar. Beberapa sosok yang bergegas maju, tiba-tiba membeku pada saat ini. Ekspresi Xie Yan gelap ketika dia mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan dingin menatap sosok berpakaian putih, dan tertawa dingin. Zhou Gan, kamu benar-benar bisa mengikuti aku, ucap Xie Yan. Hahaha, karena kamu memiliki rencana brilianmu, tentu saja aku akan memiliki rencana brilianku sendiri. Zhou Gan tersenyum ke arah Xie Yan dan membalas. Kamu mungkin bisa melacakku, tetapi, kamu terlalu sombong karena datang sendirian. Mungkinkah kamu berpikir, bahwa kamu akan dapat merebut item di tangan aku ini, hanya dengan kekuatanmu sendiri, Xie Yan berkata dengan dingin. Aku tentu saja tidak sendirian, balas Zhou Gan sambil tertawa. Dengan segera, matanya melihat ke arah hutan di utara ketika dia berkata, Saudara Chen Ying, karena kamu ada di sini, mengapa kamu juga tidak mengungkapkan dirimu sendiri, ucap Zhou Gan. Hahaha, aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari saudara lelaki Zhou Ya, balas Chen Ying. Tawa nyaring terdengar dari hutan setelah suara Zhou Gan terdengar. Selanjutnya, beberapa sosok tersapu, dan pemimpin mereka adalah Chen Ying dari Illusionary Demon Sect. Mata Xie Yan sedikit suram saat dia menatap Chen Ying yang telah muncul. Dia berbicara dengan senyum yang dingin. Sejak kapan Illusionary Demon Sect dan The Universe Cave menjadi akrab, aku hanya punya satu menara perak di sini. Bahkan jika kamu ingin mengambilnya, entah akan menjadi milik siapa, ucap Xie Yan. Saudara Xie Yan, tidak perlu mencoba dan menimbulkan konflik di antara kita berdua. Tidak peduli apapun yang kamu ucapkan, kita pertama-tama akan mengambil menara perak dari tanganmu terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk berbagi hasil. Zhou Gan membalas sambil tersenyum. Mendapatkannya, apakah kamu tidak terlalu optimis? Xie Yan berbicara dengan suara seram. Hahaha, para ahli dari Gua Angin Iblismu, pada dasarnya telah sepenuhnya diserbu pada saat ini. Aku khawatir, kamu tidak akan bisa mengandalkan orang-orang di sisi kamu itu, balas Chen Ying sambil tersenyum. Apakah benar begitu? Kalau begitu, mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Ekspresi aneh melintas di mata Xie Yan saat dia membalas. Chen Ying dan Zhou Gan menyipitkan mata, dan saling bertukar pandang. Keduanya terdiam sesaat, sebelum mereka tiba-tiba bergegas ke depan. Majestic Yuan Power tersapu, dan langsung berubah menjadi dua aura hebat yang menyapu Xie Yan. Namun, Xie Yan hanya tertawa dingin di hadapan serangan gabungan dari keduanya. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk menghentikan serangan mereka. Tepat ketika serangan mereka akan mencapai kepalanya, sesosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam, tiba-tiba berjalan maju dari belakangnya.
Tangan yang keriput diulurkan, dan cahaya hitam tertinggal di ujung jarinya, sementara dia mengusap tangannya. Retak, tangan layu dan kurus dengan kuat meraih dua aliran Yuan Power yang telah tiba. Akhirnya tangan itu terkepal dengan keras, dan sebenarnya secara paksa menghancurkan aliran Yuan Power yang menyerang masuk. Bang, sosok manusia itu melambaikan lengan bajunya, setelah meraih pilar Yuan Power dan menyebabkan mereka meledak. Riak cahaya hitam melingkar setelah dipancarkan. Itu menyapu duo Zhougan dengan kecepatan seperti kilat. Kematian Qi, seorang ahli tahap kematian mendalam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini, segera menyebabkan ekspresi pasangan Zhougan sedikit berubah. Jari-jari kaki mereka mendorong udara kosong, ketika mereka menarik kembali dengan eksplosif. Seni bela diri yang kuat segera dilepaskan, dan dengan kejam meledak ke gelombang cahaya hitam yang berdesir ke arah mereka. Bang-bang, cahaya hitam berdesir keluar, dan seni bela diri yang kuat yang mereka lepaskan, hancur dalam jarak satu inci pada satu waktu. Untungnya mereka sudah mundur dari jangkauan serangan itu. Pada akhirnya, mereka mendarat di pohon besar dengan cara yang agak menyedihkan. Ekspresi mereka sangat serius ketika mereka melihat sosok hitam itu. Bolehkah aku tahu, siapa kamu sebenarnya? Tanya Zhougan dengan suara berat. Hahaha, kamu anak muda selalu suka bermain permainan konyol. Karena menara perak ini telah diperoleh oleh gua angin iblisku menggunakan cara yang benar, kalian semua harus berhenti membuat masalah, jawab tetua itu. Sosok hitam itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan memperlihatkan wajah tuanya. Ada tato kalajengking hitam di wajahnya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Iblis tua, Mo Xie. Ekspresi Zhougan berubah ketika dia melihat tato kalajengking hitam di wajah pria tua itu. Suaranya menjadi sedikit serak ketika dia berkata, sungguh tidak terduga, bahkan tetua Mo Xie bersedia untuk keluar. Selain itu, kamu benar-benar bersembunyi di balik Xie Yan, ucap Zhougan. Zhougan telah mendengar tentang tetua ini. Yang terakhir adalah ahli tahap awal kematian mendalam. Selain itu, dia juga seorang tetua dari Gua Angin Iblis. Biasanya, seorang ahli yang telah mencapai ranah ini, sebagian besar akan menutup diri dan berkultivasi, dan jarang untuk bertindak. Namun, Gua Angin Iblis sebenarnya telah mengirim orang seperti ini kali ini, pikir Chen Ying. Chen Ying juga mengerutkan keningnya. Mo Xie ini adalah ahli tahap kematian mendalam, dan kekuatannya jauh melebihi mereka berdua. Mereka tidak akan bertarung pada level yang tidak sama, jika mereka berbenturan. Selain itu, para ahli yang mereka bawa saat ini, semuanya sedang menghalangi para ahli Gua Angin Iblis lainnya. Itu sudah jelas, bahwa mereka tidak akan mendapatkannya dengan cepat. Dua anak kecil, orang tua ini akan mengesampingkan masalah ini karena Gua Semesta dan Sekte Iblis Ilusi. Kalian mungkin masih bisa melihat matahari terbit jika kalian mundur sekarang, karena kalian berdua mengenal aku percaya, bahwa kalian juga harus menyadari metode aku, ucap Iblis Tua Mo Xie dan tertawa. Giginya yang kuning mengeluarkan aura dingin. Zhougan dan Chen Ying mengerutkan kening mereka masing-masing. Mereka saling bertukar pandang, dan melihat keengganan dan ketidakberdayaan di mata mereka masing-masing. Mereka sadar, bahwa iblis tua ini bukan orang yang baik. Jika bukan karena Mo Xie juga waspada terhadap faksi di belakang mereka, dia pasti sudah menyerang dan membunuh mereka. Ayo pergi, ucap Zhougan. Duo Zhougan sangat menentukan. Karena tidak ada gunanya untuk tetap tinggal lebih lama, mereka menghentikan tindakan yang tidak berguna ini. Mereka segera melambaikan tangan, dan memimpin orang-orang mereka untuk segera mundur. Xie Yan memandang Zhougan dan yang lainnya yang ketakutan. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan tertawa. Ini semua berkat tetua Mo Xie, ucap Xie Yan. Misiku adalah untuk mengawal menara perak kembali. Secara alami, kamu tidak perlu berterima kasih. Iblis tua Mo Xie melambaikan tangannya, dan menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Xie Yan buru-buru berkata, untungnya, mereka menyembunyikan iblis tua Mo Xie kali ini, kalau tidak, Xie Yan pasti akan berakhir dengan sedih. Tunggu dulu, iblis tua Mo Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, ada apa tetua Mo Xie? Xie Yan bertanya dengan suara kaget. Sepertinya masih ada yang mengintai. Mulut iblis tua Mo Xie menyeringai. Namun, ada aura jahat di senyumnya. Hah, masih ada seseorang yang mengintai, ucap Xie Yan kaget. Matanya yang waspada dengan terburu-buru menyapu sekelilingnya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menemukan orang yang tersembunyi itu. Hahaha, dia adalah seseorang yang kamu kenal, ucap iblis tua Mo Xie sambil tertawa. Segera, matanya yang gelap dan dingin menyapu hutan di belakangnya, ketika dia berbicara dengan suara samar.
Anak muda, berapa lama lagi kamu akan tetap bersembunyi seperti itu, ucap Mo Xie. Kata-katanya memudar, tetapi masih belum ada gerakan. Seluruh hutan itu benar-benar sunyi. Bersembunyi di depan pria tua ini. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ucap iblis tua Mo Xie sambil tertawa dingin. Segera, dia menekankan jarinya pada ruang kosong. Riak yang berisi Dead Ki meletus, dan langsung berlari ke sepetak hutan yang ditentukan. Setelah penyebaran Ki kematian, sepetak hutan hijau yang awalnya subur, mulai layu dengan cepat. Bang, sebuah pohon raksasa tiba-tiba meledak, dan serpihan kayu kecil memenuhi langit. Dua sosok juga muncul di udara. Ekspresi mereka agak suram, ketika mereka melihat iblis tua Mo Xie di kejauhan. Lin Dong, ucap Xie Yan. Xie Yan menatap kedua individu yang telah dipaksa untuk menampakkan diri. Matanya menjadi gelap dan dingin, ketika senyum buas muncul dari sudut mulutnya. Anak kecil, bukannya memilih jalan yang aman, kamu malah bersikeras memilih jalan untuk pergi ke neraka, tetua Mo, kamu jangan biarkan bocah ini melarikan diri. Ucap Xie Yan. Iblis tua Mo Xie sambil menyaksikan duo Lin Dong dengan mata acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia mengangguk pelan. Suara seraknya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kepala gua junior telah berbicara, orang tua ini akan mengambil dua nyawa ini, ucap Mo Xie. Ekspresi Lin Dong sangat suram saat dia melihat iblis tua Mo Xie dari udara. Bibirnya sedikit mengerucut, penampilan yang terakhir agak melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa sebenarnya akan ada ahli yang telah melangkah ke tahap awal kematian mendalam di sisi Xie Yan. Kekuatan iblis tua Mo Xie ini jelas lebih besar daripada orang tua tulang jahat, pikir Lin Dong. Ini akan sedikit merepotkan, gumam Lin Dong sambil mengerutkan keningnya, kalau sudah begini, perkembangan situasi jelas tidak semulus yang dia bayangkan. Lin Dong, kamu sepertinya sangat terkejut ya, ucap Xie Yan yang melihat sedikit perubahan pada ekspresi Lin Dong, dan tanpa sadar mengeluarkan tawa dingin. Dia berbicara dengan suara seram. Aku sudah memperingatkan kamu, bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu untuk kamu singgung. Sekarang kamu harus membayar harganya untuk kebodohan kamu sendiri, ucap Xie Yan. Itu agak terlalu dini bagi kamu untuk merayakannya, balas Lin Dong yang memandang Xie Yan, yang suasana hatinya melonjak dalam sekejap, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai sebagai tanggapan. Apakah kamu berpikir, bahwa kamu akan dapat melarikan diri hari ini, ucap Xie Yan mengejek. Siapa bilang aku akan melarikan diri, balas Lin Dong sambil tersenyum dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, dia menatap iblis tua Mo Xie saat dia tertawa. Tidakkah kamu sangat penasaran dan ingin tahu, bagaimana aku memukuli lelaki tua tulang jahat itu hingga ke keadaan seperti itu, kalau kamu penasaran, aku akan memberi kamu jawabannya sekarang, ucap Lin Dong. Ush! Lin Dong melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Cahaya merah keluar dari lengan bajunya, dan berubah menjadi sebuah kuali merah besar yang menggantung di udara. Gelombang demi gelombang riak mengejutkan terus menyapu keluar dari dalam Burning Sky Cauldron. Harta Yuan Murni, iblis tua Mo Xie menatap Burning Sky Cauldron, saat ekspresi di matanya sedikit berfluktuasi. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tawa yang aneh. Tidak disangka, kamu benar-benar memiliki harta yang begitu besar, ucap Mo Xie. Mata iblis tua Mo Xie ini sangat tajam. Dia langsung melihat, bahwa Burning Sky Cauldron milik Lin Dong ini tampaknya memiliki tingkatan kelas yang tinggi. Harta Yuan Murni dari kelas ini dapat dianggap sebagai harta tingkat teratas, bahkan di Gua Angin Iblis. Memang sedikit bisa dipercaya, bahwa Lin Dong berhasil menggunakan hal ini untuk menangkap pria tua tulang jahat itu, pikir Mo Xie. Namun, harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan anak nakal sepertimu. Kamu harus membiarkan tetua ini merawatnya, ucap Mo Xie. Iblis tua Mo Xie tertawa aneh. Suaranya dipenuhi oleh keserakahan. Harta Yuan Murni kelas tinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Jika dia bisa merebut Burning Sky Cauldron ini, kemungkinan dia tidak perlu terlalu takut, bahkan ketika bertemu dengan seorang ahli top di tahap kematian mendalam yang sempurna. Kamu harus menunjukkan kepadaku kemampuanmu, jika kamu ingin merebut milikku, balas Lin Dong. Mulut Lin Dong terbuka, dan tersenyum aneh ke arah iblis tua Mo Xie. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara ke arah Mu Lingxian di sampingnya. Aku akan berurusan dengan hantu tua ini. Sisanya akan kuserahkan kepada kamu. Apakah kamu tidak keberatan? Ucap Lin Dong. Tidak masalah. Mu Lingxian mengangguk dengan gembira. Saat ini, dia sudah memulihkan kekuatannya, dan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Xie Yan itu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut.
Sangat sulit bagi Xie Yan untuk menimbulkan banyak ancaman terhadap Mu Lingxian, pikir Lin Dong. Lin Dong tertawa kecil melihat ini. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin es setelah memutar kepalanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan pilar cahaya merah segera meletus dari Burning Sky Cauldron dan menutupi iblis tua Mo Xie. Tubuh lansia ini tidak terlihat sombong seperti orang tua Nefarious Bone itu. Namun, tubuh iblis Mo Xie bergerak dalam mode seperti hantu setelah melihat pilar cahaya melayang dan menghindarinya. Dia adalah orang yang berhati-hati dan paranoid. Karena dia tahu, bahwa orang tua tulang jahat telah terluka oleh Burning Sky Cauldron, itu wajar saja bahwa dia tidak akan dengan mudah membiarkan Lin Dong menghisapnya. Apakah kamu masuk atau tidak, itu bukanlah hak kamu, ucap Lin Dong. Namun, Lin Dong hanya tertawa dingin ketika dia melihat iblis tua Mo Xie yang tubuhnya melayang seperti hantu. Jika sebelum Burning Sky Cauldron memiliki 8 Burning Sky Guides, dia mungkin tidak dapat dengan paksa menyedot iblis tua Mo Xie ini ke Burning Sky Cauldron. Namun, itu telah benar-benar berbeda sekarang. Bang, segel tangan Lin Dong berubah dengan kecepatan kilat. The Burning Sky Cauldron segera bergetar, dan benar-benar menghilang menjadi ketiadaan. Hah! Ketika tubuhnya dengan cepat mundur, ekspresi iblis Mo Xie tua berubah. Namun sebelum dia bisa bereaksi, bayangan tiba-tiba turun dari langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan, cahaya merah menyala dan langsung menelannya dalam satu gerakan seperti mulut binatang buas yang aneh. Lingxian, serang dengan cepat dan rebut menara perak. Teriak Lin Dong. Lin Dong segera berteriak dengan suara keras ketika dia melihat iblis tua Mo Xie ditelan ke dalam Burning Sky Cauldron. Tubuhnya bergerak dan segera bergegas ke dalamnya. Bocah ini, gumam Xie Yan. Xie Yan menatap Burning Sky Cauldron yang telah menelan iblis tua Mo Xie, saat ekspresinya berubah sedikit. Namun dia dengan cepat tertawa dingin. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menjebak Mo Xie yang lebih tua, hanya dengan mengandalkan harta Yuan murni? Dia adalah ahli tahap awal kematian mendalam, dan berkali-kali lebih kuat dari orang tua tulang jahat. Ucap Xie Yan. Heh, cepat serahkan menara perak itu, atau aku akan mengambilnya dengan paksa, ucap Mu Lingxian. Tubuh kecil dan mungil Mu Lingxian melayang di depan Xie Yan. Penampilannya yang tersenyum terlihat sangat lucu. Kamu anak kecil yang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku seseorang yang akan bersikap santai pada seorang gadis, bunuh gadis itu, ucap Xie Yan. Mata Xie Yan gelap dan dingin. Dia sudah sangat marah pada Mu Lingxian sejak saat di tempat lelang. Wajar jika dia dipenuhi dengan kebencian setelah sekarang mereka bertemu. Dimengerti, beberapa orang di belakangnya segera berteriak setelah mendengar perintahnya. Kekuatan Yuan yang perkasa meletus. Longsword yang tajam di tangan mereka segera dicabut, sebelum benar-benar menyerang Mu Lingxian dengan kejam. Mu Lingxian sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah itu, dia mengepalkan tangan mungilnya dengan erat dan melepaskan pukulannya ke depan. Bergemuruh, Yuan Power tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar di depannya, saat pukulan itu dilemparkan. Cahaya biru melonjak dan seekor paus besar muncul. Itu disertai oleh kekuatan yang besar dan kuat, karena serangannya itu menyerang dengan kejam. Bang bang, paus raksasa dengan ganas bertabrakan dengan serangan beberapa individu itu. Setelah itu, serangan mereka langsung berantakan. Longsword yang terbungkus dalam Yuan Power di tangan mereka juga hancur berkeping-keping, saat mendekati satu inci pada suatu waktu. Sebuah kekuatan luar biasa menghantam, menyebabkan dada orang-orang itu runtuh. Beberapa mulut penuh darah segar diludahkan dengan liar, dan tubuh mereka meluncur di sepanjang tanah, menciptakan bekas luka panjang di tanah. Xie Yan memiliki ekspresi buruk saat dia melihat bawahannya dikirim terbang dengan satu pukulan dari Mu Lingxian. Ketakjuban berangsur-angsur naik di matanya. Sekarang giliranmu. Mu Lingxian tersenyum menatap Xie Yan dan berkata. Teknik menghancurkan Raja Langit Underworld. Ucap Xie Yan. Ekspresi Xie Yan suram. Dia dengan cepat melangkah maju. Segera, ki gelap mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Ada aura jahat yang samar-samar hadir. Tampaknya telah berubah menjadi sosok ilusi besar di belakangnya, ketika tekanan yang kuat membentur. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan, ucap Mu Lingxian. Mata besar Mu Lingxian berisi kejutan, saat dia memandang Xie Yan. Sambil tertawa, kedua tangannya memeluk udara, dan Life Dead Coffin Cover yang dua kali lipat dari ukuran tubuhnya muncul dalam sekejap. Segera, jari kakinya mendorong ruang kosong, dan tubuh mungilnya melewati udara. Tutup peti mati kehidupan di tangannya memancarkan lapisan cahaya hitam, saat itu dengan kasar diayunkan ke arah Xie Yan. Bang, adegan berpindah, di dalam Burning Sky Cauldron. Ekspresi iblis tua Mo Xie sedikit suram saat dia menyaksikan Lin Dong melayang di udara di hadapannya.
Matanya menyapu ruang di dalam kuali, ketika dia tertawa dengan cara yang aneh. Aku harus mengatakan, bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, apa yang dapat kamu lakukan padaku bahkan jika kamu berhasil memasukkanku ke dalam kuali ini, ucap Mosie. Aku memiliki sarana sendiri untuk menghabisimu. Lin Dong menyeringai dan menjawab. Apakah benar begitu? Balas Mosie. Mata iblis tua Mosie berubah dingin. Dia maju selangkah, dan tubuhnya menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di samping Lin Dong. Setelah itu, cakar tajam dengan cahaya hitam yang mengelilinginya mencengkeram punggung Lin Dong. Mendesis. Mayat hitam melintas dan muncul dalam sekejap seperti mode hantu, tepat ketika serangan itu akan mendarat di tubuh Lin Dong. Tampaknya tidak melakukan apapun. Yang dilakukannya hanyalah berdiri di belakang Lin Dong seperti perisai daging yang dengan paksa menerima serangan itu. Bang, serangan iblis tua Mosie banyak mendarat pada mayat itu. Namun tidak banyak pengaruhnya. Suara teredam rendah dan dalam muncul, dan mayat itu sedikit tersentak, ketika riak dengan Dead Ki benar-benar menghilang. Apa-apaan benda ini? Gumam Mosie. Ekspresi terkejut melintas di wajah iblis tua Mosie, setelah melihat bahwa serangannya tidak mampu melakukan kerusakan sekecil apapun pada mayat itu. Aku mungkin sulit untuk bertahan, bahkan beberapa pertukaran saat melawanmu dalam pertarungan langsung. Namun, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhku di tempat ini, ucap Lin Dong. Lin Dong melayang ke belakang saat dia menyeringai aneh pada iblis tua Mosie. Segera, segel tangannya berubah. Fluktuasi tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, 8 gerbang merah besar muncul di udara. Bang bang, energi dalam Burning Sky Cauldron dengan cepat menjadi ganas setelah 8 gerbang ini muncul. Sepertinya api telah menyapu langit. Iblis tua Mosie mengangkat kepalanya untuk melihat 8 gerbang merah yang muncul di langit. Wajahnya akhirnya menjadi sangat sedih dan ketakutan, setelah merasakan riak menakutkan dari mereka. Awalnya, serangan ini hanya direncanakan untuk dinikmati oleh orang tua tulang jahat. Namun, karena kamu sudah datang duluan, aku akan membiarkan kamu merasakannya terlebih dahulu, ucap Lin Dong. Lin Dong menyeringai pada iblis tua Mosie. Matanya dengan cepat menjadi serius, saat teriakan rendah bergema. 8 tingkat pembakaran Sky Formasi, memindahkan Sky Guides. Teriak Lin Dong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.